Nih guys, Meikarta Marketing Gallery. Jadi ini pembangunan apartemen ini Meikarta nih guys. Universitas Pramadina. Oke guys, ini kita akan ambil ke kanan ya setelah sampai di sini. Cibarusa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang reading di Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Nah guys, di video kali ini saya coba untuk review dari Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Itu kalau ke sana guys, arah ke Jonggol Cianjur. Ini rute kita ambil sebelah kiri ya. Kita mengarah ke Cibarusa. Oke guys, mudah-mudahan sekali lagi ya video ini bermanfaat, berguna buat kalian semua di luar sana. Buat kalian yang baru bergabung atau menemukan video ini, kalau kalian suka dengan video yang bertemakan review tujuan wisata atau kita review jalan, silakan kalian subscribe, silakan kalian share sebanyak-banyak kepada sosial kalian semua. Seperti apa suasana atau Jalan Raya Cibarusa ya, yang nanti tembus ke Bekasi. Kita start dari Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Nah tadi saya dari arah Cibubur guys. Jadi sekali lagi suasana jalan seperti ini ya. Ini buat teman-teman yang dari Bekasi ya, terutama yang tujuannya ke Puncak. Nah ini bisa nih dari Jalan Raya Cibarusa. Nanti kalau nanti kalian keluar ke Jalan Raya Jonggol Cilengsi, tinggal ambil yang ke arah Jonggol. Oke guys, ini jalannya udah cukup bagus, lebar. Terus jalannya ini aspal nih guys. Kita jalan-jalan ke Bekasi guys, melewati Jalan Raya Cibarusa. Nih sampai di sini di Jalan Raya Cibarusa, tapi ini kayaknya sedikit nih guys. Ini agak enjut-enjutan ya. Enjut-enjutan. Oh bener guys, ini cuman rusak sedikit ya. Oke guys, ini ada jembatan ya. Saya kurang tahu nih kali apaan. Biasa ya di tempat yang rindang-rindang tuh banyak yang jualan durian guys. Ini tadi kita start dari jam 11.57, jam 12 kurang dikit. Nanti kita sampai kira-kira jam berapa nih guys? Nah, ini ada Indomaret ya. Indomaret pertama kalau kalian dari Jalan Raya Jonggol Cilengsi, tujuannya ke Jalan Raya Cibarusa guys. Oke guys, kita terus let's go ya ke arah Bekasi atau Cikarang ya, sama aja lah seperti itu guys. Sekali lagi ya, tadi kita start dari Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Ini kalau saya nggak salah ya guys, karena saya udah lama banget nggak melintasi Jalan Raya Cibarusa yang tujuannya ke Bekasi. Di sini kalau nggak salah saya terdapat penangkaran buaya ya, atau kayak taman buaya kayak gitulah guys. Saya udah lupa sih karena udah lumayan ya, udah berapa tahun saya nggak reading melalui rute ini guys. Ini penasaran aja nih guys. Sambil kita share suasana sepanjang jalan, barangkali ada yang bermanfaat buat teman-teman di luaran sana.
Nah ini di sebelah kiri ada SPBU ya. Kalau kalian dari jalan raya Jonggol Cilengsi, masuknya jalan ke jalan raya Cibarusa. Itu tadi SPBU pertama guys. Ini kita melewati pasar ini guys. Tapi kita coba untuk terus let's go ya, kita lurus. Ini kayaknya pasar Cibarusa nih guys. Pasar Cibarusa, tuh kan guys, pasar Cibarusa. Oke guys, kita terus reading ya di sepanjang jalan raya Cibarusa ini guys. Ini sampai di sini kita akan ambil ke kiri ya. Oke guys. Wih, banyak burung walet guys. Ini kayaknya ada yang nernak nih. Jadi sekali lagi seperti ini guys, suasana dari jalan raya Cibarusa ya, tujuan kita ke Cikarang, Bekasi. Jadi di video kali ini guys, kita reading ke Bekasi. Biasanya konten-konten saya ke arah Bogor dan sekitarnya ya. Luar biasa guys, cuacanya cerah banget. Alhamdulillah ya, karena berapa hari kemarin sangat saya tunggu-tunggu ya. Saya pikir, aduh kalau hujan mulu kita nggak bisa riding nih. Nah ini kita udah mulai memasuki ya guys, jalan raya Cikarang Cibarusa. Oke guys, kita let's go ya. Ini di sebelah kanan ada kepala desa Sindang Mulia yang berada di jalan raya Cikarang Cibarusa ya. Nah, ini di sebelah kanan ada SPBU ya yang berada di jalan raya Cikarang Cibarusa. Seperti itu guys, seingat saya seperti itulah. Oke guys, sekali lagi ya, seperti ini kondisi jalan raya Cikarang Cibarusa. Setelah tadi kita mulai masuk dari jalan raya Jonggol Cilengsi. Geria Cikarang berada di sebelah kiri guys. Jadi kita melewati Geria Cikarang. Oke guys, kita terus les gue ya. Nih kalau ngomong-ngomong Cikarang guys, luar biasa ya tempatnya, kawasan industri yang berada di Bekasi. Jadi kalau kita dengar nama Cikarang guys, selalu terbayang di kepala kita Cikarang itu kawasan industri guys. Oke guys, ini kita udah memasuki Cikarang ya. Ini di sebelah kanan nih, selamat datang Mutiara Bekasi Jaya. Wih, itu komplek Bekasi Jaya guys. Jadi sekali lagi kondisi ya, suasana jalan yang akan menuju ke Cikarang. Wih, angkotnya di sini warna merah bata guys. Kalau di Bogor kan warnanya itu hijau stabilo. Oke guys. Oh nih guys, nih ada taman buaya nih di sebelah kiri. Yang seperti saya bilang ya di video saya, bahwa di rute ini ada penangkaran buaya guys.
kelihatannya bisa dilihat oleh masyarakat umum. Tapi saya kurang tahu tiketnya berapa tadi, guys. Oke, guys, kita terus, let's go ya. Wih, ada domba. Ngeri-ngeri sedap nih, guys. Kalau liar aja di jalan. Namanya kendaraan lalu lalang seramai ini ya. Kasihan banget tuh, guys. Yang punya ternak sampai diliarin gitu dombanya. Belah kiri ya. Koramil. Koramil Serang Batu. Nah, ini kita terus lurus ya. Ini kalau perempatan di sebelah kanan. Ini sebelah kanan nih. Ini arah ke Kecamatan Serang Baru, guys. Wih, bengkel merong-raung. Nah, ini kan ada perempatan nih Serang Baru, tapi kita terus lurus, guys. Serang Baru. Jadi kita antri di sini karena ini perempatan, guys. Oke, guys, kita coba terus untuk let's go ya. Ini sekali lagi saya masih melintasi jalan raya Serang Cibarusa. Oke, guys, kita terus tancap gas ya di jalan raya Serang Cibarusa ini. Jadi kita blusuk-blusukan di video kali ini ke Bekasi, atau lebih tepatnya ke Cikarang. Ini kalau dilihat kayaknya kita melintasi pasar ini, guys. Jalan raya Cikarang Cibarusa, guys. Tadi saya salah nyebut Serang, mau nyebut Cikarang malah Serang, guys. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang biasa melewati jalan raya Cikarang Cibarusa ini, mungkin ada aktivitas kerja ya. Jadi sekali lagi, kondisi seperti ini, ataupun buat teman-teman ya yang menemukan video ini, mungkin sekarang kalian udah di kampung ya, tapi tadinya sering lewat di jalan ini, anggap aja sekali lagi, guys, kalian bernostalgia. Nih, guys, Meikarta Marketing Gallery. Jadi ini pembangunan apartemen ini Meikarta nih, guys.